Hari ini Jumat tanggal 1 Maret TNI yaitu dari Koramil 1114 Cilawu bersama masyarakat desa Karya Mekar Kampung Cigombong RT 1 RT 2 RW 1 melaksanakan karya bakti yaitu bergotong royong membersihkan material longsor. Ini kondisi longsornya, di atas adalah kebun. Ini lokasinya berada di yang dimiliki oleh Ibu Maiah. Nah, di sini Pak Kepala Desa bersama warga masyarakat seluruhnya berjibaku membersihkan material longsor untuk agar jalan ini supaya lancar kembali bisa dilalui oleh masyarakat yang menghubungkan kampung Cigombong dengan Pasir Gambang yaitu Kampung Cigombong dengan Pasir Gambang. Ini aslinya warga Karya Mekar yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan, selalu bergotong royong apabila menghadapi segala macam, contohnya bencana dan lain-lain. Ini juga dari PBD Desa Karya Mekar, baur-membaur melaksanakan pembersihan material.